Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Adik-adik kami yang mau persiapan di CBT SIMAMA Poltekkes tahun 2023 terus persiapkan diri adik-adik semua supaya bisa nantinya lulus di Poltekkes impian kalian masing-masing. Bagi adik-adik adik-adik kami yang mau belajar, boleh uh, download soalnya di website kita www.ruangparabintang.com Kemudian boleh kamu belajar dari video-video terbaru di channel ini Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat Mudah-mudahan adik kami semua bisa lulus Dan nantinya adik, -adik menjadi mahasiswa-mahasiswi di Poltekes Impian Satu lagi jangan lupa subscribe dong channel youtube Ruang Para Bintang Oke langsung saja kita bahas soalnya ya Oke, okay, sekarang kita coba lanjut ke video part yang ketiga, Adik. -Adi. Masih di pembahasan soal-soal prediksi ujian CBT Sima Voltekes di tahun 2023. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Nah, bisa dilihat di sini. Soal ini mengenai suku banyak ya atau polinom. Suku banyak fx dibagi dengan x kurang 1 sisanya 4. Dan dibagi dengan x minus 3 sisanya 16. Jika fx dibagi dengan x kuadrat minus 4x plus 3 maka sisa pembagiannya adalah Nah jadi kita akan coba jawab adik-adik, saya akan coba jelaskan lebih detail uh, sesuai dengan masukan dari adik-adik kami semua. Nah, dalam mengerjakan soal seperti ini, ya tentunya harus kalian pahami yang namanya materi polinomial. Nah, polinomial itu harus diingat suku banyak, gitu ya. Nah, di dalam suku banyak ini, ada yang harus kalian pahami itu yang pertama teorema sisa ya teorema sisa di mana jika misalnya fx dibagi dengan x kurang a maka sisanya adalah f a itu ya berarti f a f pembuat nolnya jadi supaya ini bernilai nol maka x nya ini haruslah bernilai a maka itulah dimasukkan kemari. Nah itu kemudian, kemudian ada namanya teorema faktor gitu. Jadi teorema faktor itu, teorema faktor berarti sisanya adalah nol. Kalau dikatakan faktor berarti sisa nol. Habis dibagi juga harus dipahami. Habis dibagi itu berarti jelas sisa juga nol gitu. Nah, ada lihat di sini. Nah yang perlu kembali ya setelah kita lihat soal ini katanya fx katanya dibagi dengan x kurang 1 maka dia memiliki sisa 4 gitu nah kalau fx dibagi dengan x minus 3 dia sisanya adalah 16 gitu nah kalau fx dibagi dengan x kuadrat kurang 4x plus 3. Maka dia diingat ketika dan dan banyak soalnya yang muncul di soal-soal Voltekes, dia selalu menggunakan konsep yang sama. Jadi hanya mengganti angka saja. Jadi ketika dibagi dengan berderajat 2, ini namanya derajat 2. Derajat 2 itu berarti bentuk persamaan kuadrat, bentuk kuadrat. Nah, ada pangkat 2-nya. Maka ingat sisanya pastilah berbentuk seperti ini. AX plus B Artinya ber, berderajat 1 atau linier Sedangkan kalau pembaginya berderajat 1 seperti ini Pangkat 1 maka hasilnya adalah sebuah bilangan Nah lihat di sini Pembaginya kan X kuadrat kurang 4X plus 3 Nah ini kita faktorkan Apakah faktor ini Ada di dalam yang diketahui tadi Yang ini ternyata ya X kurang 1 Ya X kurang 3 ya berarti benar jadi di sini berarti x-nya adalah 3 dan x nya adalah 1 nah kalau kita ambil misalnya x nya 3 maka sisanya jadinya gini a kali kan jadi a dikali 3 kan a kali 3 x nya 3 3a plus b itulah jawabannya 4 eh sorry 16 ya kemudian untuk x1 berarti a plus b itu jawabannya 4 nah kalau ini kita langsung kurangkan maka di proyek 2A itu sama dengan 12 Berarti A nya adalah 6 gitu Oke okay, itu A nya 6 Nah Udah ya berarti 3A dikurang A 2A Nah kemudian 16 kurang 12 12 bagi ini dapat Nah kalau A nya 6 maka kita substitusi Tadi kan A plus B itu adalah 4 Kalau A nya 6 plus B Berarti 4 berarti B nya minus 2 4 kurang 6 berarti jadinya Sisa tadi kan apa? AX plus B, berarti A-nya 6X minus 2. Jadi jawabannya itu adalah 6X minus 2. Nah itulah sisa pembagiannya. Oke. Nah itu bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, masuk ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk di soal berikutnya ya. Nah, ini adalah soal fungsi komposisi dan invers fungsi atau fungsi invers juga termasuk. Jika fx sama dengan 3x minus 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 4x minus 5, maka g komposisi f ya x. Nah, baik ini kita akan coba jawab. Nah, ini sebenarnya gampang di sini yang perlu ada ingat adalah G komposisi jadi yang bulatan ini komposisi artinya ini adalah G gitu oke nah itu adalah G sedangkan untuk F komposisi G X ini adalah F gx gitu ya nah ini yang harus dipahami artinya Ketika kita berjalan soal seperti ini, nah ini lihat inilah yang menjadi patokan kita ya. Nah, di sini fx-nya sudah ada, yaitu 3x minus 1, sedangkan gx-nya adalah x kuadrat plus 4x minus 5. Jadi, pertanyaannya kan g komposisi fx, ya kan, berarti apa? g fx gitu. Nah, g fx-nya mana? Ini, 3x minus 1 ya. Nah berarti ke G, nya kan ini Berarti 3x kurang 1 kita substitusi jadi g, g Masukkan kemari, tadi kan X kuadratnya di sini Yang ini kita gunakan ya Berarti jadi 3x kurang 1 ini kita substitusi ke X kuadratnya yang ini Plus 4 kali 3x kurang 1 Kurang 5 Berarti 9x kuadrat Kurang 6x plus 1 12 x kurang 4 kurang 5. Jadinya berarti 9 x kuadrat min 6 tambah 12 berarti 6 x. Hai uh, kemudian 1 min 5 min 9 berarti min 8. Nah jadi jawabannya itu adalah 9 x kuadrat plus 6 x. Kemudian dikurang 8 ya. Jadi jawabannya di sini bisa kita lihat adalah 9x kuadrat plus 6x kurang 8. Oke, demikian untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masuk di soal berikutnya ya, adik, adik ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 7 pangkat 2X dikurang 8 kali 7 pangkat X plus 7 lebih dari 0 adalah? Nah, kita akan coba jawab. Nah, berarti di sini yang perlu kita ingat adalah konsep seperti ini. A, dikali a pangkat fx oke okay, kuadrat ini perpangkatan ditambah b kali a pangkat fx kemudian di sini plus c sama dengan 0 maka kita misalkanlah a pangkat fx itu adalah uh, p maka dari sini berarti ini boleh kita ganti jadi apa ap kuadrat tambah bp plus C sama dengan 0. Jadi bentuknya nanti adalah persamaan kuadrat gitu. Bisa ya? Nah ini jadi persamaan kuadrat. Nah dari sini baru kita temukan nanti faktornya atau akar-akarnya baru kita buat balikan dia kemari gitu. Jadi kita faktorkan dulu ini. Jadi ini harusnya kita faktorkan. Nanti tujuan kita apa mencari pemaktoran supaya dapat ditemukan akar-akar atau nilai X nya gitu Nah jadi dari soal ini kita lihat adik-adik 7 pangkat 2X Dikurang 8 kali 7 pangkat X Plus 7 lebih dari 0 Nah di sini yang menjadi kuncinya adalah 7 pangkat X ini nih. Sedangkan ini kan bisa kita buat jadi apa? 7 pangkat 2X Berarti kan 7 pangkat X di pangkat 2 Karena sifat perpangkatan ya Karena sifatnya apa? A pangkat M dikali dipangkatkan N kan jadi apa? A pangkat N pangkat M itu toh sama saja Dikurang 8 kali 7 pangkat X plus 7 Nah berarti dari sini 7 pangkat X ini kita misalkanlah P Jadinya apa? P kuadrat kurang 8P plus 7 sama dengan 0 bisa ya? Nah, dari sini baru kita temukan uh, faktor-faktornya. Berarti P kuadrat dikurang 8P plus 7 sama... Uh, eh, sorry, sama dengan ya, lebih besar. Lebih besar dari 0. Berarti jadi P kurang 7, P minus 1 gitu. Jadi P nya 7, P-nya 1. Nah, jadi dari sini tadi kan kita lihat. Kalau ini kita buatkan di garis bilangan berarti P-nya di sini adalah 1, P-nya di sini adalah 7. Pasti ini plus gitu, di sini min, di sini plus. Jadi ini jawabannya kan li di sini kan terakhirnya tandanya apa? li besar, berarti gunakanlah uh, kalau li besar gunakan pakai atau gitu ya. Jadi caranya menjawabnya apa? Nanti lebih besar berarti kita pilih yang ini positif gitu. Ah gitu ya. Ke kanan dan ke artinya apa? x lebih ke sorry p lebih kecil 1 atau pilih lebih besar 7. Nah, p-nya tadi apa? 7 e, pangkat x kan lebih ini jadi 7 pangkat 0 1. 7 pangkat x lebih besar 7 pangkat e, dari sini 7 pangkat 1 ya. Berarti x-nya di sini yang pertama kita peroleh x-nya lebih kecil 0 itu atau x-nya lebih besar 1 gitu. Jadi jawaban ini adalah x lebih kecil 0 atau x lebih dari 1. Nah, seperti itu teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik kami semua. Semoga lancar nanti di ujian CBT ya. Oke, masih di soal berikutnya. Oke, kita masuk di soal berikutnya ya. Nilai xy pada persamaan 5223xy sama dengan 16,2. Jadi kita akan coba jawab. Maka di sini perhatikan ada konsep matriks. Jadi kalau di dalam matriks itu, kalau ini a, b, c, d, kemudian di sini misalnya e, f, gitu. Maka ini yang harus diingat dalam perkalian. Kalau ini misalnya matriks a, ini matriks b, ini dua kali tiga, ini pasti harus tiga kali empat misalnya. Jadi ini harus sama, gitu. Kalau nggak sama nggak boleh. Jadi hasilnya adalah C dengan, 2 or, dengan ordo 2 kali 4 gitu. 2 baris 4 kolom gitu. Nah jadi di sini adik-adik lihat. 5, 2, 2, 3. Dikalikan apa? X, Y sama dengan 16, 2 gitu. Jadi kita kalikan dulu ini. 5 kali X ya. 5 kali X. Plus +2y 2x plus 3y kemudian ini jadi sama dengan 16 2 gitu. Nah, jadi dari sini kita lihat berarti apa yang kita peroleh yang pertama 5x plus 2y itu katanya 16 2x plus 3y itu adalah 2. Oke, berarti ini kita coba uh, eliminasi ya, berarti ini kali 2, ini kali 5, berarti berapa? 10X tambah 4Y sama dengan 32, 10X tambah 15Y sama dengan 10, nah ini kita kurangi aja, nah ini, berarti ini kan jadi berapa? min 11Y sama dengan 22, berarti ini adalah 22, per minus 11 yaitu negatif 2 oke okay? nah kemudian kalau y nya 2 substitusi aja ke salah satu misalnya 2x plus 3 y kan 2 tadi jadi 2x plus 3 kali min 2 berarti negatif 6 sama dengan 2 2x sama dengan 2 plus 6 berarti 8 x nya 8 bagi 2 jadi jawabannya adalah om 4 gitu jadi x nya 4 berarti pertanyaannya apa X kali Y, berarti X nya 4 Kemudian min 2, maka hasilnya min 8 Jadi jawabannya itulah adalah min 8 Oke, okay, itulah hasilnya Oke, okay, mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke, okay, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 Soal terakhir untuk part yang ketiga di video pembahasan persiapan masuk ujian CBT Sima Poltekes ya. Nah diketahui vektor A katanya adalah 9 min 3B dan vektor B 35 min 2. Sudut antara vektor A dan vektor B bagus. Nah pertanyaannya apa? Sudut antara vektor A dan vektor B. Nah rumus ini sudah jelas. Kalau misalnya sudut yang ditanya, ya kan sudutnya berapa katanya. Maka ingat cos theta itu sama dengan panjang vektor A eh, vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B gitu nah berarti di sini 9 ini kan kita kalikan nih jadi berapa 9 min 3 6 dikali 3 5 min 2 per akar dari 9 tambah 9 81 tambah 9 berarti 90, 96 ya 981 plus 9 plus 36 akar dari 9 plus 25 plus 4 nah berarti ini sama dengan 9 kali 3 berarti jadinya 27 min 3 kali 5, min 15 6 kali min 2 min 12 nah sedangkan ini akar dari 90 berarti 126 yang ini 20, 24 ya 34 berarti 38 sedangkan ini hasilnya adalah 0 per akar dari 126 kali akar dari 38 nah berarti 0 bagi ini pasti 0 jadi sudut antara vektor A dan vektor B adalah 0 nah berarti jadi hasilnya adalah 0 derajat Oke okay, demikian untuk video terbaru dari channel itu ruang para bintang saksikan terus jangan lupa subscribe channel ini oke okay, kita akan lanjut di part yang keempat di video selanjutnya oke okay, terima kasih.